Video yang memperlihatkan aksi seorang bocah laki-laki menambal jalan berlubang, viral di media sosial. Aksi bocah laki-laki itu viral setelah diunggah akun TikTok Bim Pertencia. Dalam video yang berdurasi singkat itu terlihat bocah laki-laki tengah menambal jalan berlubang. Bocah yang mengenakan baju biru itu tampak lihai mengaduk semen dan pasir yang ada di dalam ember. Ia pun meratakan adukan semen dan pasir itu ke jalan yang berlubang. Terlihat jalan yang berlubang itu cukup panjang, adukan semen dan pasir yang dibawa bocah laki-laki itu pun tampak penuh. Sesekali ia berhenti menambal ketika ada pengendara yang lewat. Ia pun kembali menuangkan campuran adukan semen dan pasir itu ke dalam lubang-lubang yang ada di jalan. Bocah yang belum diketahui namanya ini pun terlihat serius mengerjakannya. Ia menggunakan skop kecil untuk meratakan campuran semen dan pasir. Ia juga terlihat memastikan setiap lubang tertutup rapat. Selain itu, bocah laki-laki itu tampak memberi pembatas jalan yang tengah ditambalnya itu agar tidak dilalui pengendara. Ia menggunakan bambu panjang dan sebuah kursi kayu untuk menjadi batasnya. Dalam keterangan unggahannya, perekam video itu tampaknya datang dari rumah seberang tempat bocah menambal jalan tersebut. Perekam mengaku kaget dengan aksi bocah tersebut. Namun, ia tidak menuliskan lokasi bocah tersebut menambal jalan. Kaget tiba-tiba ngeaspal jalan, tulis pengunggah, dikutip tribunjabar.id, Rabu, 24 Juli 2024. Aksi bocah tersebut sontak saja viral setelah videonya beredar luas di media sosial. Video itu telah ditonton 182.000 kali, hingga dikomentari ribuan warganet. Tindakan bocah itu juga mendapatkan berbagai komentar positif. Banyak yang merasa terinspirasi dengan aksi bocah laki-laki tersebut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.